Tentu tetap ya, saya mengapresiasi perjuangan para pemain, walaupun mereka saya pikir saya sendiri mereka sudah berjuang untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi tadi mereka itu bermain dengan deep defending, benar-benar butuh kesabaran, butuh sirkulasi bola yang lebih cepat. Tapi bola pertama kita akan salah passing dan tidak menggunakan lebar lapangan yang biasanya kita perlu di pinggir, tapi mereka bisa tutup itu. Dan akhirnya di babak kedua kita coba untuk bisa direkte ke dalam penalti area dan dua gol jadi di babak kedua, dan ini berdiskusi. Yang pasti chance kita untuk lolos grup itu sudah sangat terbuka, dan kita akan berpikir nanti untuk pertandingan di babak selanjutnya. Yang kedua, kita akan pasti akan melakukan rotasi di pertandingan ketiga kita lawan Timur Leste. Itu aja yang bisa saya informasikan, dan silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo semuanya. Malam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendukung kita, karena tanpa kalian kita tidak bisa apa-apa, dan sukara di pertandingan pada malam hari ini kita bisa mendapatkan 3 poin lagi. Dan yang kedua, tidak lupa juga kepada keluarga saya dan teman-teman terdekat saya yang sudah mendukung saya, dan pastinya kita akan selalu evaluasi dan berbenah untuk pertandingan selanjutnya, dan sukara semoga bisa meraih kemenangan lagi di pertandingan selanjutnya. Terima kasih. Jadi hari ini tanyakan saja yang tentang pertandingan tadi. Kalau Timor Leste baru besok kita melakukan persiapan. Kalau mengenai kenapa kita agak susah membongkar pertahanan mereka hampir 70 menit ya, dan yang saya sampaikan tadi, kita dalam upaya bagaimana membongkar counter given mereka, kita suruh main melebar dan situasi bola cepat, penetrasi dan shooting yang jauh, dan semua tidak berjalan, dan akhirnya kita di babak kedua coba melakukan crossing dari main defense ya, dan mengandalkan serangan balik, dan itu saya pikir strategi yang sangat realistis dia lakukan, dia mau terbuka. Cuman sayangnya kita tidak berhasil membongkar di defending area, dan babak kedua kita coba melakukan beberapa rotasi para pemain dan merubah strategi kita, tapi kita dengan melakukan blok-blok crossing. Dua gol dari crossing dan ini.